Sahabat Lampung Pos, status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum. Setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan tim kuasa hukum Pegi. Diberitakan Lampos.co, mengadili mengabulkan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum Kata Eman Sulaiman saat membacakan putusan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024 Pertimbangan Eman menyoroti kesalahan penyidik pada polda Jawa Barat diantaranya antaranya terkait prosedur penetapan DPO dan status tersangka. Tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Eman memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan proses penyidikan terhadap Peggy Eman juga meminta Peggy segera dibebaskan dari tahanan. Memerintahkan terhadap termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan tegas Eman. sebelum Lampung Pos, jangan lupa baca di edisi cetak Harian Umum Lampung Pos atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampos.co. Dan dukung terus kami dengan cara subscribe, serta follow akun sosial media Lampung Post lainnya.